Hai, hello guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang sedang ngebahas hal-hal yang gak kekinian. Oke, kali ini gue akan bawakan video reaction yang di request sama kalian, yaitu untuk video dari Fazli Zainal Harapan ya. So, untuk yang request lagu ini semoga nonton video reactionnya. Dan untuk kalian yang baru mampir ke sini, jangan lupa untuk di subscribe dulu dan dicek di playlist Malaysian Reaction ya. Untuk ngelihat video reaction gue untuk penyanyi Malaysia yang lain udah banyak banget guys. Jadi langsung aja dicari nama penyanyi atau judul lagunya biar langsung ketemu. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai video ini. Here we go. Selalu bahagia, agar kau temui insan tulus menyayangimu. Lepaskanlah diriku karena keringanmu. Wah, nggak perlu waktu lama, kita sendiri bisa langsung tahu ya ini lagu tuh maknanya sangat dalam dan liriknya itu bikin sedih ya. Bukan karena dendam jua, bukan karena kau terpaksa. Ku tinggalkan memori bersamamu. Ku undur diri bersama harapan. Wah, ini benar-benar pasti bikin kalian sebak ya, nyesek gitu kalau dengerin lagu ini, apalagi yang udah pernah ngerasain dulu-dulunya ya. Kayaknya kalau dengerin lagu ini lagi sambil mau tidur, itu pasti langsung ke flashback lagi sama memori cinta kita yang dulu-dulu gak kesampaian, atau yang kisahnya tragis kayak lirik lagu ini ya. Andai telah tertulis, ku terima, ini bukannya ku pinta. Pergilah di kau diiringi keikhlasan. Oh gitu sih. Menurut gue itu adalah part yang paling nyakitin ya liriknya ya. Ku tinggalkan memori bersamamu, ku undur diri bersama harapan. Itu biasanya kalau di zaman sekarang bakalan jadi quotes galau anak-anak kekinian nih. Ngacak-ngacak. Jauh
Ini memang sangat sulit ya untuk kita bisa ikhlas merelakan orang yang kita sayang pergi dari kehidupan kita karena kita udah terbiasa ya sama dia gitu. Gua dia udah ada yang lain. Oke, udah selesai lagu dari Fadzli Zainal, Harapan. Lirik lagunya sangat real ya, jadi gue rasa kalau kalian punya pengalaman yang agak mirip nih sama lirik lagu ini, pasti senang dengerin lagu ini. Di tahun berapapun tiap dengerin lagu ini, pasti memorinya tetap sama ya. Kembali lagi ke orang-orang yang pernah berhubungan dengan kita, tapi nggak jadi gitu. Oke. So, segitu aja video reactionnya. I hope you enjoy this reaction. Jangan lupa klik tombol like-nya dan di-subscribe. Kalau kalian pengen request untuk penyanyi favorit kalian, bisa tinggalin rekomendasinya di kolom komentar ya. So, selalu jaga kesehatan biar kita ketemu lagi di next reaction. Thanks for watching and I will see you soon. Bye!